Berita terbaru hari ini, pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Selain mendapatkan uang pensiun PNS pokok, ASN Purnabakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya. Gaji pensiunan PNS tersebut dikelola dan disalurkan oleh BUMN PT Taspen Persero, di mana dana pensiun PNS Taspen disalurkan ke para pensiunan lewat jaringan Taspen hingga kantor pos. Gaji pensiunan PNS. Berikut daftar gaji pensiunan PNS saat ini. Uang pensiun PNS pokok. PNS golongan 1, antara Rp1.560.800 sampai Rp2.014.900. PNS golongan 2, antara Rp1.560.800 sampai Rp2.865.000. PNS golongan 3, antara Rp1.560.800 sampai Rp3.597.800. PNS golongan 4, antara Rp1.560.800 sampai Rp4.425.900. Uang pensiun untuk janda, duda pensiun PNS pensiunan janda, duda PNS golongan 1, yaitu Rp1.170.600. Pensiunan janda, duda PNS golongan 2, antara Rp1.170.600 sampai Rp1.375.200. Pensiunan janda, duda PNS golongan 3, antara Rp1.170.600 sampai Rp1.727.000. Pensiunan janda, duda PNS golongan 4, antara Rp1.170.600 sampai Rp2.124.500. Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul, inilah daftar gaji pensiun PNS, mulai golongan 1 hingga golongan 4. Uang pensiun janda, duda yang ditinggal PNS meninggal pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 1, antara Rp1.560.800 sampai Rp1.934.800. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 2, antara Rp1.560.800 sampai Rp2.746.500. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 3, antara Rp1.786.100 sampai Rp3.453.300. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 4, antara Rp2.111.400 sampai Rp4.243.600. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul, simak besaran gaji pensiun PNS lengkap per golongan. Itulah info berita hari ini yang telah disampaikan. Terima kasih.